Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sunanda Aprianto. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara internet gratis, nol kuota, nol pulsa, menggunakan aplikasi Xpepsi Phone. Dan ada pun caranya itu sangat simpel ya teman-teman ya. Teman-teman cukup buka aplikasi Xpepsi Phone, kemudian masuk ke sini, kemudian klik XP generator. Oke, di bagian URL atau hostnya teman-teman bisa isikan 123.xl.co.id garis miring main underscore balance 8 ya. Untuk di TKP teman-teman, teman-teman bisa gunakan balance 8 itu pun jika support ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak support, teman-teman bisa ganti menggunakan balance 7, balance 9, atau bug XL atau access yang lainnya. Oke, saya di sini menggunakan kartu access ya teman-teman ya. Setelah itu kita centang real hostnya, kemudian kita centang remove port. Kemudian untuk rel proxy type-nya kita pilih shock. Oke, untuk settingannya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk proxy-nya teman-teman bisa isi, bisa juga tidak ya teman-teman. Tapi saya lebih milih untuk tidak mengisinya. Oke, setelah itu kita generate. Oke. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Apabila nanti teman-teman di sini masih kosong, masih blank, contohnya seperti ini, best performance. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman tampilannya akan seperti ini. Tapi sebelum itu nanti teman-teman pilih servernya dulu ya. Saya ngambil contoh di sini server Singapura. Oke. Ya, kita nyalakan data selulernya. Kita buka Xpepsi pun, kemudian kita konekkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lognya. Oke, VPN service running, ini tandanya sudah connect ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita gunakan untuk berselancar. Ya, untuk kecepatannya lumayan ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kembali, kita coba buka YouTube. Oke. Saya minta maaf ya teman-teman ya kalau misalkan agak berisik. Oke, langsung saja kita buka ini untuk contohnya. Oke, untuk koneksinya cukup lumayan ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk menonton YouTube. Oke, sekian tutorial dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman ya.